Ayah ni ni awaknya. Awak elok-elok sikit ya. Pergi dulu lah. Ah yalah. Hey. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy. Oke cuy, kali ini saya menggunakan penutup kepala macam ini, berarti kita ada di konten Ngakak Plus ya. Sudah cukup lama ya kita nggak melihat sesuatu yang pelih dan sesuatu yang kelakar, sesuatu yang... pokoknya sesuatu yang benar-benar nggak ada, jarang kita temui di YouTube gitu ya. Yang mana kita akan mereaksi video-video dari TikTok cuy. Di sini sudah banyak teman-teman yang tag nama saya di TikTok cuy ya. Jadi saya akan pilih-pilih di sini video-video yang mana aja yang layak untuk kita react gitu ya. Jadi mohon maaf banget buat teman-teman yang tag nama saya terus videonya nggak bisa saya publikasikan. Mungkin itu karena copyright cuy. Dan saya akan menjawab satu pertanyaan teman-teman yang bertanya di komentar kemarin cuy. Waktu saya mereaksi ini juga cuy, yang Ngakak Plus juga di konten Ngakak Plus. Katanya begini, kenapa Andy membuat konten Ngakak Plus gitu ya? Begini cuy, saya akan jawab. Sebenarnya saya membuat konten Ngakak Plus ini itu supaya saya juga mendapatkan hiburan. Korang mendapatkan hiburan kalau terhibur gitu ya. Dan saya ingin video saya ini bisa ditengok bukan sahaja di Malaysia gitu ya. Di Indonesia pun bisa, di Malaysia pun bisa, di Brunei pun bisa, dan di semua negara gitu ya. Karena kalau kita mereaksi TikTok itu bukan saja video-video dari Malaysia, bukan saja video-video dari Indonesia, bukan saja video, pokoknya video-video dari Asia. Ada juga video dari luar negara gitu ya. Jadi kesannya konten Ngakak Plus ini tuh adalah pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa dalam kategori ngakak gitu ya. Oke, jadi saya pikir korang udah paham ya yang bertanya macam tuh kepada saya cuy ya. Oke, langsung aja cuy ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like-nya dan komen di bawah. Buat korang yang baru join di channel NDTK, jangan lupa di subscribe. Bantu support gitu ya. Oke, langsung aja kita ke video yang pertama. Oke, video pertama itu dari akun Santai Brody. Langsung aja kita lihat cuy. Salah. Apa sih? Tunggu cuy. Ini masalahnya kalau video TikTok kan singkat, jadi kalau kita nggak cepat tangkap susah gitu ya. Salah. Oke, ternyata terbalik ya. Benar banget soundnya tuh bilang salah-salah karena memang dia di dalam kandang gitu ya. Harusnya dia di luar gitu. Harusnya dia di luar memberi makan rusa gitu ya. Makanya kita ulang lagi satu kali cuy. Saya agak lalot tanggap ini cuy. Salah. Untung aja rusa. Bagaimana kalau singa atau tiger gitu? Kelar hidupnya. Oke, next video selanjutnya cuy. Video selanjutnya dari akun Oh Cekgu. Oke. Wah, kayaknya ini pertanyaan ini ya, jawaban-jawaban Buddha ini cuy. Kalau dilihat dari gambar depannya nih cuy. Oke, langsung aja kita lihat. Helikopter. Apa nih? Helikopter. Apa nih? Bukan helikopter, tapi alikote. Alikote. Itu maksud dari alikote apa ya? Tapi kok... saya nggak paham ini cuy ya. Mungkin maksud alikote itu beda pengertiannya di kat Malaysia ya. Tapi kalau saya tengok ini biasa aja gitu. Alikote, alikote, alikote. Alikote. Kayaknya sih salah. Kalau Buddha ini, kalau saya artikan sendiri aja ya, kalau saya nilai ya, kayaknya Buddha ini salah tulis aja ya, salah apa namanya ini. Tapi maksudnya itu memang helikopter, tapi salah tulis aja. Alikote, alikote. Oke, next. Video selanjutnya dari akun Ikhwan, cuy.
Satu, dua, tiga. Van jenazah insiden pemandu selamat jenazah meninggal. Van jenazah insiden pemandu selamat jenazah meninggal. Van jenazah insiden ya. Ini kalau di Malaysia cakap ini van apa, van jenazah ini kemalangan gitu ya. Tabrakan kalau Indonesia cakap. Menang kecelakaan gitu ya. Pemandu selamat, supirnya selamat, jenazahnya meninggal gitu ya. Yang namanya jenazah ya memang sudah meninggal gitu ya. Ini yang buat ini yang buat status ini yang ngakak gitu ya. Jenazah meninggal gitu. Ada-ada aja ya. Oke, next. Video selanjutnya dari akun Daxlove. Ah, susah banget namanya ini. Orang bisa tengok sendiri ya. Oh, Rika, Combas. Dove? Lili. Salah! Dia kan pegang mancing gitu ya. Dia pegang pancingan gitu ya. Kenapa harus lompat? Makanya soundnya itu salah-salah. Coba kita ulang dulu sih. Dia pegang pancingan Combas. Kan? Nah, dia bilang itu ada ikan di sana. Salah. Dia malah lompat. Combas. Salah. Aduh, ada-ada aja ya. Oke, next video selanjutnya cuy. Di sini dari akun nama pengguna kamu. Wow, nama yang bagus ya. Nama akun yang bagus ini cuy. Nama pengguna kamu. Oke, langsung aja kita lihat. Lu antri di toilet ya. Kena mental dia. Toilet gitu ya. Saya pikir tadi pintunya akan dibuka ke samping kayak film-film komedi biasanya cuy ya. Pintunya ke samping atau orang yang keluar itu ekspresinya seperti apa gitu. Ternyata saya pikir itu tadi pintu beneran cuy. Karena posisi di situ kan ada wastafel gitu ya. Jadi memang bentuk WC seperti itu. Ada kamar mandi, ada pintunya, ada kamar mandi di situ, ada wastafel gitu ya. Gila, gue tertipu. Kita ulang lagi satu kali ya. Antri. Pintu dia pada sumpah ngakak gini cuy ya. Ngakak dan saya juga tertipu gitu ya. Gila. Sesuai dengan nama akunnya ya. Nama pengguna kamu. Oke, next video selanjutnya dari Res. Waduh, ini Res.
Ini dari resepan masakan lagi cuy. Saya gak tahu ya. Mungkin hari ini saya gak mau emosi dulu cuy ya. Karena kalau saya emosi pun korang tertawa gitu ya. Tak tahu dari ekspresi seperti apa baru korang itu tak tertawa melihat saya gitu ya. Emosi pun saya ditertawakan gitu ya. Oke, kita lihat aja. Saya nggak mau emosi di sini cuy. Memang video ini membuat kita itu memancing emosi kita cuy. Tapi saya nggak mau emosi ya. Oke. Pengen banget makan ikan, tapi di dompet cuma ada uang 10.000 guys. Ya udah yuk kita beli sesuai budget aja. Kebetulan harga tempe di tempatku cuma 10.000. Ya udah aku mau beli ya guys. Nah, aku mau pakai cetakan burung hantu buat ngukur si tempenya guys. Nah, kita potong jadi dua belah gitu ya. Kalau udah tempenya mau aku tumpuk kayak gini. Saya nggak mau emosi cuy, saya nggak mau emosi. Saya liatin aja kayak tadi ya, kita lihat kembali di situ dia ambil cetakan gitu kan, cetakan seperti ini terus. Nah, aku mau pakai cetakan burung ya, hantu cetakan, buat ngukur ya. Tempenya guys. Diukur. Nah, kita potong jadi dua belah gitu ya. Ternyata dibagi dua aja gitu ya, tempenya dibagi dua. Sekalian aja penggaris gitu ya kan. Kalau penggaris ya masih mending gitu ya. Ini cetakan cuy. Kalau udah tempenya mau aku tumpuk kayak gini. Nah, ini part yang seru guys. Saatnya kita ngukir tempenya jadi bentuk ikan gitu. Nah, pertama-tama aku gambar dulu sketsanya pakai pisau ya guys. Kalau dirasa bentuk ikannya udah sempurna, lanjut kita potong-potong deh. Part selanjutnya mau aku ukir-ukir ikannya biar makin mirip ikan guys. Nah, ini aku mau belah-belah kayak gini ya guys, biar mirip ikan banget. Nah, ini ikan pertama, ini ikan kedua guys, gimana? Udah mirip belum? Nah, kalau udah aku mau jajarin dulu ikannya. Kalau udah mau aku pindahin ke tempat yang lebih gede, lanjut aku mau marinasi ikannya ya. Aku marinasi pakai bumbu instan aja guys. Nah, tinggal kita masukkan bumbunya dan aku tambahkan sedikit air. Airnya aku saring dulu ya, biar nggak ada kotoran yang masuk guys. Kita tunggu sampai 30 menit ya, agar bumbunya itu meresap banget. Lanjut nih, aku mau iris-iris dulu bawang daun, kalau nggak suka boleh di skip ya. Aku juga mau iris-iris kunyit atau kuning ya guys. Kalau udah aku mau iris juga bawang merah dan bawang putih. Lanjut aku mau geprek-geprek 3 batang serai. Aku geprek-gepreknya pakai mutu kayak gini ya guys. Nah, kalau udah aku mau halusin bawang merah, bawang putih, kunyit yang tadi udah di. Itu fungsinya dipotong-potong untuk apa gitu bunda? Itu tadi dipotong-potong untuk apa bunda? Gua mau emosi bunda tapi. Itu sih potong-potong fungsinya untuk apa gitu ya. Kasihan gitu. Ini kalau ada di restoran gitu ya. Kasihan yang motong-motong tadi. Pasti dia sakit hati gitu. Ada ujung-ujungnya ditumbuk juga gitu. Dihalusin. Ini tujuannya supaya gampang banget buat nguleknya ya. Nah, kalau udah siap tinggal kita goreng ikannya. Nah, aku gorengnya di minyak yang super duper banyak banget guys, biar bumbunya itu lebih meresap. Aku masukin satu persatu ikannya ya guys, supaya ini gak berantem. Nah, kalau udahnya kita bolak-balik aja sampai si ikannya itu berubah menjadi golden brown kayak gini. Nah, kalau udah rasa udah mateng tinggal kita angkat aja ya. Aku tiriskan terlebih dahulu. Kalau udah aku mau masak dulu bumbu halus yang tadi. Aku mau kosreng-kosreng sampai bumbunya itu wangi dan mateng ya guys. Jangan lupa tambahkan batang serai dan salam. Aku tambahkan air, lalu aku masukkan potongan tomat. Nah, aku masukkan juga penyedap, merica. Tinggal kita aduk-aduk, lanjut aku masukin ikannya. Nah, ikan pesmolnya ini mudah mau jadi nih guys. Tinggal aku tambahin potongan cabe domba. Nah, juga aku mau taburin bawang daun yang banyak banget. Nah, ini super duper wangi banget loh guys. Tinggal kita sajikan aja. Yuk kita coba ikan pesmolnya. Ini benar-benar rasanya tempe banget. Selamat mencoba ya. Pengen banget makan ikan tapi rasanya tempe banget katanya, dan memang itu tempe.
Itu tempe, makanya rasanya tempe banget gitu ya. Aduh. Aduh. Bunda, bunda, aduh. Mungkin di sini. Konsepnya keren sih menurut saya, kreatif gitu ya. Cara masaknya juga nggak ngasal gitu. Memang bagus cara masaknya, dan menurut saya kalau memang kita coba rasa masakannya itu pasti enak gitu ya. Nggak ngasal gitu ya. Cuman prosesnya aja yang ribet. Aduh. Oke, next video selanjutnya dari Memeshat. Bah, ini namanya juga, duh. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atib, Jamal. Mungkin maksudnya Jibril gitu ya. Kita ulang dulu cuy. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Oh, udah sebut Jibril tadi. Rokib, Atib, Jamal. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atib, Jamal. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jam. Kenapa? Ya biasalah cuy ya, budak ya. Sepertilah budak cuy ya. Seperti itulah budak. Jadi pasti Jamal tersinggung dengan video ini cuy. Jadi korang kalau ada teman namanya Jamal, jangan di tag nama dia cuy, kasihan. Ya begitulah budak cuy. Ya begitulah budak. Jadi korang bisa maklumi sendirilah cuy ya. Budak gitu seperti itu cuy. Oke, next video selanjutnya ya. Ini dari akun Asupan Meme Video. Oke, ini lumayan sih nama akunnya cuy. Main bot. Korang ini tag video-video macam ini, astagfirullah. Korang tak sakit perut apa? Tengok video ini, saya sakit perut banget. Mudah-mudahan ya dengan tertawa itu enggak merusak ya organ di tubuh gitu ya. Kalau hari-hari saya ngakak macam ini, aduh, hancur saya. Dia ngeles ceritanya cuy ya. Oke, next. Oke, video selanjutnya dari akun Bax. Namanya Bax. Oke, di sini tuh dia kayaknya nyanyi. Oh, dia cover di sini sih. Oke. Kenapa sih ya? Tingkah-tingkah orang di luar sana itu banyak banget yang ngakak gitu ya. Sumpah sih terhibur banget dengan video ini ya. Tapi kita ulang dulu ya.
Dia ngomong apa sih? Ketusupan. Perima. Ketusupan. Terima. Tahu yang kau tua. Mentang kau tua. Ampunku. Sumpah ngakak ini menyiksa aku, sumpah asli. Next video selanjutnya, cuy. Oke, video selanjutnya dari akun, wah ini dia, I'm Shirley. Wah, ini keren ini, cuy. Kayak di sini dia dia di sini dia memparodikan suara penyanyi lagi, cuy. Penyanyi-penyanyi ternama gitu ya. Oke, 1 2. Mirip banget gitu ya. Kayak gue gak bisa ngerasa bedain di mana sih dari sisi. Pokoknya sebiji gitu ya. Sumpah merinding gue aja. Gue gak ini lagi ya. Kalau melihat Am Shirley ini meniru siapapun gitu ya. Kayaknya ketuk dia punya pita berapa sih? Pita suara itu ada berapa sih? Kok bisa? Saya memang dulu juga menyukai hal-hal seperti ini, cuma meniru gitu ya, memparodikan suara-suara, tapi saya nggak bisa meniru yang si detail ini gitu ya. Dia menirunya detail banget gitu ya. Wow, keren banget ya. Oke, next video selanjutnya. Di sini nama akunnya itu adalah Scenario Legend. Wah, ini video senario. Ini maksud saya lawakan senario. Oh, ini nggak copyright atau gimana sih? Ini takutnya saya copyright cuy ya. Tapi kita coba aja ya. Kita coba aja, nanti kita akali lah bagaimana nggak kena copyright. Oke, langsung aja kita lihat. Ini video terakhir gitu ya, cuy. Salam-salam mak dulu, salam mak dulu. Mak bagi cium gelang ke bagi cium tangan? Awaknya. Dah salam-salam mak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga buat saya tuh. Saya nggak mengenal personil, apa namanya, senario lebih ini ya. Yang saya tahu itu Pak Yah ya. Pak Yah, apa, Saiful Ape dengan Bang Yasin gitu ya. Itu yang saya tahu. Yang lainnya belum. Tunggu apa kak kita ya? Tunggu apa kak kita? Ayo abah mana ada kita, ada lori. Ini awaknya, awak elok-elok sikit ya. Pergi dulu lah ya. Yalah. Main nembak aja gitu, mau nyerocos aja gitu ya. Tunggu, itu abang Yasin ya ini yang ada kumisnya ya. Awaknya, awak elok-elok sikit ya. Yalah. Yang satu bang, iya bang, siapa, Saiful Ape gitu ya.
Hampir di Allah. Macam-macam. Nak aku melayan diorang ni. Hai, adik. Adik nak usyu tak? Boleh, 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 boleh. Adik. Wih, ini waktu masih muda banget ini. Gak tahu umur berapa di sini. Bang Ape ini ya. Sebenarnya mau banget gue cuy ya. Ini sebenarnya requestan yang sudah cukup lama banget. Banyak yang minati gitu ya. Kalau saya mereaksi lawakan dari senario. Cuman itu yang saya takuti cuy. Copyrightnya ya. Andai saja gak kena copyright cuy. Saya mau buat gitu ya. Lawakan-lawakan mereka itu memang udah kayak dikategorikan ini cuy ya. Legend memang sih. Memang legend gitu ya. Udah chemistry-nya dapat gitu ya. Tapi saya bersyukur banget ya. Ini kali pertama ya. First time saya melihat lawakan senario di umur segini cuy. Jadi saya nggak tahu kumpulan senario yang lengkap itu siapa-siapa saja. Nama mungkin bisa saya tahu, tapi mukanya yang saya tak tahu cuy. Saya tak paham. Oke cuy, itulah tadi video dari TikTok yang teman-teman tag nama saya di TikTok cuy ya. Aduh, saya nggak tahu ya. Saya kalau lihat video-video seperti ini ya, random seperti ini tuh aduh. Saya tetap aja tertawa cuy. Saya tetap aja tertawa cuy. Saya nggak tahu juga ya kenapa netizen-netizen atau subscriber channel NDTK itu menyukai kalau saya emosi gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan gitu ya. Kenapa korang suka kalau saya emosi gitu ya? Padahal saya emosi, benar-benar emosi gitu ya. Tapi korang tertawa gitu ya kalau tengok saya emosi. Makanya tadi pas resep masakan itu saya nggak mau emosi cuy. Tapi alhamdulillah ya, untuk video kali ini tuh cukup menghibur saya cuy. Saya terhibur dan saya harap korang juga terhibur cuy. Ya, saya harap korang terhibur cuy. Karena memang video ini tuh benar-benar ingin menghibur 100%. Ingin menghibur korang pula, menghibur saya juga. Ya, jadi kita nggak usah stres-stres lah cuy ya. Kalau stres, join. Tengok video-video Andy mereaksi video-video TikTok. Atau tengok video Andy mereaksi hal-hal yang kelakar gitu ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Kalau saya ada salah kata, saya ada salah atau menyinggung korang ya. Karena video ini kan ada juga video dari Malaysia, dari Indonesia, pokoknya dari luar negara. Pokoknya campur di sini cuy. Tapi kalau ada yang memang menyinggung negara atau menyinggung perasaan pribadi, maksudnya perasaan korang, tolong dimaafkan cuy. Karena memang saya mereaksi ini itu secara spontan cuy. Oke, kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.